Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan, diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kaum muslimin bertanya, apa amalan agar bisa bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bertemu aku dalam tidurnya, maka akan menemui aku dalam kenyataan. Lalu bagaimana agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah amalan berupa salawat yang dijasakan oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan guru sekumpul Martapura. Mari kita simak tausiah dari beliau tentang ijazah selawat tersebut. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akmar. 15 kali, jangan lebih, jangan kurang. Insya Allah, manaba sab'atu ayyat layalin illa wa yarafihal habibah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 seminggu insya Allah, bermimpi berdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mujarrab, sudah ya, mujarrab. Dah, sampai ada yang mencoba akan dari junub, belum mandi, bacaan itu, lalu goreng, tetap berdapat al-habib sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau, guru sekumpul, di dalam tausiahnya mengijazahkan solawat ini. Barang siapa yang membacanya maka akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yakutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahil akbar. Semoga Allah izinkan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ridho dan senang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara syarat paling utama ketika kita ingin bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerinduan atau rasa rindu kita yang luar biasa ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang didahukan oleh Al Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus Solo. Ada suatu kisah bahwa ada seorang murid datang menemui gurunya. Ia berkata, "Wahai guru, kasih saya amalan agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku." Lalu si murid dikasih amalan oleh gurunya. Selang beberapa hari, guru tersebut bertanya, "Gimana, sudah belum?" "Belum ya guru," jawab si murid. Maka dikasih lagi amalan yang kedua oleh gurunya. "Sudah mimpi belum?"
Belum ya guru, jawab si murid. Dikasih amalan ketiga kalinya oleh sang guru, dan ia baca lagi karena tetap belum bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai guru, kenapa tidak kunjung mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si murid pasrah. Lalu gurunya berkata, kalau begitu kau menginap di rumahku nanti malam, insya Allah kamu bermimpi. Pas malam tiba, saat makan malam, si murid makan makanan asin yang disuguhkan gurunya. Saat muridnya keasinan, dia pun ingin minum. Namun sang guru berkata padanya, kamu mau mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya guru. Jangan minum, kata sang guru. Ketika masuk kamar tidur, sebelum tidur gurunya membawa air es seraya berkata, pandanglah air ini, tapi jangan diminum, lihat saja. Dan akhirnya si murid pun tertidur. Saat subuh, si murid bertemu gurunya dan menceritakan mimpinya. Saya mimpi melihat air terjun deras dan airnya jernih, guru. Gurunya tersenyum dan berkata, itu terjadi karena saat mau tidur, kamu rindu dan butuh pada air. Seandainya rindumu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kerinduan dan kebutuhanmu pada air itu, maka kamu akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bacalah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akan timbul rasa rindu kita yang kuat terhadap beliau. Ikuti jejak sunnah beliau dan cinta kepada orang-orang yang dicintai. Insya Allah kita akan didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaatnya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.